Shalom, Jumat yang diberkati. Biarlah firman Tuhan yang baru Anda dengarkan memberkati dan menguatkan Anda. Dan berikut adalah kegiatan gereja yang kami miliki untuk sepekan ini. The purpose of prayer is not to receive what you asked for, but to strengthen your relationship with God. Ayo tingkatkan keintiman kita pada Tuhan melalui doa dan penyembahan. Anda bisa mengikuti menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 1 hingga 2 siang. Dan ibadah doa mujizat yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7.30 malam di gereja. Tidak lupa bagi setiap anak-anak, kami memiliki serangkaian kegiatan seperti Kids Fun Club setiap Jumat pukul 7.30 malam, Caring Kids Club setiap Sabtu jam 10.30 pagi, dan Bethany Kids Church setiap hari Minggu pada jam-jam ibadah di lantai 1. Bagi kamu para teenager di bawah usia 21 tahun, kami memiliki Edo Generation diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan Pro-M bagi profesional muda 21 tahun ke atas diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di markas Pro-M. Anda ingin mendalami Alkitab lebih lagi? Mari ikuti SOM, Karakter Baru Dalam Kristus yang diadakan 2 kali seminggu. SOM Selasa diadakan di gereja pukul 7.30 malam, dan SOM Sabtu diadakan di 2126 South Woodstock Street pukul 7.30 malam. Tidak lupa bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran ulang khotbah-khotbah di gereja, dapat menghubungi website kami di www.bethanymiraclecenter.org. Bagi Bapak dan Ibu, mari bergabung bersama Bethany Happy Family. Fellowship bersama yang diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Jika Anda mempunyai teman berbahasa Inggris, mari ajak teman Anda untuk datang di Bethany Community Church setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 1. Bethany City Care tetap hadir bagi Anda yang memerlukan penerjemah untuk ke dokter. Anda dapat menghubungi di nomor-nomor berikut ini. Hari ini, seusai ibadah kedua, kami akan mengadakan baptisan air di lantai 1. Bagi Anda yang belum dibaptis dan rindu menerima baptisan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi para usher di belakang. Mari ajak keluarga dan teman Anda untuk menikmati ibadah spesial bersama Edward Jerk, seorang penyembah dan pencipta lagu yang diurapi Tuhan. Diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei, jam 7 malam. Dan di hari Minggu, 8 Mei, dalam 3 kali ibadah di tempat ini. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Bethany Cafe selalu ada bagi Anda sekalian selesai ibadah di lantai 1. Tentunya tetap dengan menu yang menarik dengan harga yang terjangkau. Sekian pengumuman minggu ini, sampai jumpa dalam acara dan kegiatan gereja tengah minggu. Tuhan Yesus memberkati.